Beginilah kondisi permukiman warga setelah terendam banjir sejak minggu sore kemarin. Genangan air sudah sepenuhnya surut pada selasa dini hari tadi. Warga yang terdampak banjir dan sempat mengungsi saat ini sudah kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur dan sampah rumah tangga sisa banjir. Menurut warga di perumahan Ejuka, Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, permukiman mereka merupakan daerah langganan banjir. Selain berada di dekat daerah aliran sungai Bengkulu, buruknya saluran air juga membuat genangan air lambat surut bila musim hujan tiba dan sungai Bengkulu meluap kalau mulai surut itu untuk wilayah sini khususnya eh, tadi malam tuh sudah mulai surut jadi sebagian besar eh setengahnya lah setengah dari rumah yang terendam itu tadi malam udah mulai beres-beres cuman memang wilayah halamannya itu rata-rata masih dipenuhi air jadi pagi ini benar-benar udah surutnya jadi pagi ini sebagian besar udah pada balik ke rumah untuk bersih-bersih Kini warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih setelah sumber air mereka turut terendam banjir. Warga berharap pemerintah dapat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak banjir. Bayazir Al Rehan, Kompas TV Bengkulu.